Dan saya sampaikan ke mereka, saya gini, saya sih khawatirnya gini aja, saya mau produksi obat, saya takut obatnya itu mengkonsumsi orang tua saya. Gitu ya. Bagaimana jadinya saya mau konsumsi obat yang saya sendiri, gitu ya, itu nggak yakin, tapi itu dikonsumsi oleh orang tua saya. Gitu ya. Nah, itu harus menjadi mental tuh Pak, orang QC, Pak. Gitu ya. Apalagi, ya, sepengetahuan saya, contoh kayak petugas timbang, operator produksi, mereka itu kualitas produk seperti apa tuh mereka sudah hafal, Pak. Ya nggak? Mereka sudah hafal. Gitu ya. Bahkan bahkan mereka bilang, oh ini produk pasti aman lah, pasti di ACC gitu ya. Karena saking seringnya mereka punya database di pikiran mereka yang bisa menyimpulkan ya produk pasti oke. Okay. Gitu ya. Nah, tapi kan di dalam pendekatan saintifik gitu ya. Jadi layak enggaknya layak di dalam proses penguasaan mutu tetap harus melalui proses pengujian. Kan gitu Pak ya? Ya nggak boleh berdasarkan apa? Berdasarkan feeling atau subjektivitas. Nah ini nggak boleh. Gitu. Nah sehingga yang saya tekankan gitu ya ke teman-teman, ke orang-orang produksi gitu ya, ke orang timbang gitu ya. Yang saya tekankan itu Pak, nilai-nilai moral itu. Gitu. Karena apa? Karena produk ini dekat dengan nyawa ya Pak. Ya nggak? Gitu. Obat ini dekat dengan nyawa. Dan orang niatnya minum obat itu mau sembuh. Gitu ya. Bukan apa? Bukan bukan berlama-lama gitu ya. Atau ya justru malah merugikan itu kan, malah beracun. Nah itu orang nggak inginkan. Nah, oleh karena itu bagian pengawasan mutu dia harus hadir di dalam apa, di dalam proses ya dari hulu ke hilir produk kita gitu ya. Dan setiap proses pengawasan mutu itu harus diidentifikasi secara detail dan spesifik untuk apa, untuk menghindari ya keberagaman persepsi dari setiap personil pengawasan mutu gitu. Makanya dulu kita ketika mau merilis produk Pak, gitu ya, ketika kita launching, sebelum kita launching, kita orang QC itu dilibatkan salah satu sebagai tim panelis di dalam penentuan apa namanya karakter organoleptik Pak. Jadi dari sisi rasa gitu ya, jadi orang QC itu dilibatin, gitu ya. Jadi biar mereka tahu, gitu kan. Nah itu seperti itu. Oke. Sudah. Tadi kurang lebih seperti yang tadi saya gambarin ya, Pak. Gimana sih kehadiran QC gitu ya, dari planning, persiapan bahan baku, dari planning, terus dari receiving, artinya penerimaan bahan baku, terus weighing, timbang, ya terus filling, apa mixing, filling, gitu ya, terus packing sampai produk jadi dan penyimpanan. Itu di semua di situ harus hadir orang QC. Jadi QC itu hadir, prinsipnya adalah QC hadir sebelum, selama, dan sesudah proses. Awal, tengah, akhir. Gitu ya. Nah, tinggal khususnya ya untuk masalah sampling gitu ya. Nah ini nanti saya nggak tahu nih, Bapak kalau untuk Bapak untuk produk sampling liquid SOP-nya sudah ada Pak? SOP Sudah sampling matang, mulai dari ya bukan hanya produknya aja, air, bahan awal ya ada Pak, di dalam prosedur kami Pak. sudah mengacu kepada ini ya Pak, pendekatan sampling ya. Jadi awal tengah akhir, atas tengah bawah gitu ya. Terus jumlahnya sudah sesuai ya pakai tab, biasanya kita menuju ke tabir militer standar. Oke. Baik, terkait dengan quality control Pak. Ini kan materinya banyaknya ada 30. Ada temuan atau ada kendala nggak? Tadi kan kita sudah bahas di masalah produksi ya. Yang selama ini mungkin masih apa, masih abu-abu ya gitu di tempatnya Pak Wi gitu ya. Silakan Pak, mungkin ada yang menjadi apa namanya, menjadi kendala gitu ya. Ya, ada itu adalah sisa sampel limbah produksi. Jadi belum ada tindak lanjutnya itu. Mungkin untuk yang retail ini maksudnya gitu, Pak. Oke, Kalau seandainya Pak, yang di tempat Bapak, ya, limbah produksinya itu masuk kategori B3 atau non-B3, Pak? artinya itu kan single origin dia mas, single komponen, jadinya bisa kita kumpulkan nanti kita kembalikan lagi ke produksi menjadi
masuk ke tahap awal mungkin ya. Ah. Sementara kalau di retail itu bermacam-macam kan, Pak. Ya contohnya di minyak ini ada yang single origin, ada yang blending, blended. Nah, kalau yang single masih bisa kita pikirkan. Yang kami pikirkan tuh yang blended ya, Pak. Berarti apa? Kan dimusnahkan atau dikembalikan ke produksi juga kan sudah blended dia, Pak. Ya. Ya, Kalau di gini, pengalaman Bapak gimana, Pak? kalau kalau Bapak kalau Bapak punya teknologinya untuk istilahnya memanfaatkan yang masih bisa dimanfaatkan dari formula blendingnya, ya itu kalau memang studinya ada, Pak, itu bisa dilakuin, gitu ya. Tapi kalau nggak ada, ya konsekuensinya kita harus pakai pihak ketiga, Pak. Gitu ya. Selama ini, soalnya kan itu minyak ya, Pak, sampel minyak ya. Gitu ya. Itu kan minyak Betul, Pak. nggak mudah juga untuk mengolah. Maksudnya B3 enggak, Pak? Tidak sih, Pak. Tidak B3. Natural, kan? Natural product, ya. Tapi mudah terbakar enggak, Pak? Kalau di apa namanya di SDS-nya itu ya di atas 70 itu, Pak. Dia 70. Tapi dia ke sini enggak? Dia mudah terabsorpsi dengan struktur tanah enggak? Atau air? Ya? Merusak habitat enggak? Ya, kalau di itunya sih dia kan berasal dari alam, Pak. Tapi yang menjadi Tapi masalahnya masalah jadi kalau minyak nih, Pak. Namanya temuan. Berarti kan gap itu tuh antara isi SOP dengan temuan. Kan sebenarnya emang nggak ada gap, Pak. ya, harusnya Nah, enggak. nggak ada gap. Karena emang, ya kan ada. Udah dijelaskan di situ. Syaratnya itu sekian sampai sekian. Kalau tidak masuk syarat, apa yang harus dilakukan? Nah, itu di SOP itu bunyi nggak, Pak? Kan Nah, saya nggak ditunjukin nih. Nggak bunyi, Pak. nah, Action. kalau misalkan tidak ada how to-nya jika tidak masuk syarat, mungkin bisa ke situ gap-nya. Mungkin ya kalau menurut saya, Pak Wi, gap-nya berarti oh tidak ada penanganan SOP belum menjelaskan jika terjadi out of spec Penyimpangan. pada temperatur misalkan. Nah, terus ke root cause. Root cause-nya kan dari gap. Kenapa belum diatur? Itu bisa pakai fishbone atau bisa pakai five way lah untuk Ya. mengetahui root cause-nya. Itu, nah jadi nantinya nyambung ke mana? Ke corrective and preventive action-nya. Ya, dan nanti preventifnya harus menutup root cause-nya. Ya, supaya Gitu ya. tidak keberulangan ya, Pak. Ya, korektifnya nutup temuan. Ya, Ya, preventifnya preventifnya nutup juga root cause. nutup cause. Gitu. Memang untuk mengisi ini butuh kalian, Pak. Gitu. Makanya yang saya bilang, teman-teman sudah pernah belajar ISO 19011 ya? Karena di ISO 19011 ini bagaimana menemukan ya permasalahan audit gitu ya. Terus bagaimana kita menetapkan, kan gini, kalau kita menganalisis sumber masalah itu kan banyak, Pak. Gitu. Tapi kan terkadang ada masalahnya yang fundamental. Gitu. Contoh nih, Pak. Jangan-jangan nih kalau kalau tebakan saya ini, jangan-jangan ya. Selain ini Bapak belum menstandarisasi ya terhadap apa? Terhadap persyaratan penyimpanan untuk semua produk yang Bapak lakuin. Jadi Bapak caplok aja adopsi seadanya, Bapak belum punya dari studinya. Karena gini, harusnya kalau kita sudah melakukan studinya, Pak, oh barang kita itu sensitif sama ini sama itu, harusnya Bapak tingkat kehati-hatiannya tinggi, Pak. Bukan hanya di kita aja nih di level manajernya, tapi di level di tim kita tuh mereka juga pasti aware-nya tinggi. Oh tuh hati-hati itu jangan sampai apa namanya, jangan sampai suhunya melebihi batas, ntar produknya begini-begini. Dan jangan-jangan itu belum dilakuin. Bisa juga. Gitu ya. Jadi makanya harusnya ini ya Pak, harusnya hal seperti ini tuh ada di ranahnya kualifikasi. Kan Bapak di awal nih ketika kita mau menetapkan, oh kita mau menetapkan produksi ini nanti kondisinya begini-begini, kan ada tahapan kualifikasi ya Pak. Ya enggak, ada kualifikasi ruangan. Ya enggak, itu berdasarkan apa? Berdasarkan karakter produk ataupun karakter proses. Jangan-jangan Bapak di awal belum melakukan kualifikasi. Saya pernah temuannya begini, Pak. Pertama, organisasi pindah tempat dan menetapkan lantai satu, ya kan, layout A itu sebagai ruangan filling. Sama auditornya diginin, Pak. Dasarnya apa Bapak menetapkan ini cocok untuk ruang filling? Gimana? Kamu maksud saya?
Jadi dasarnya apa? Artinya apa? Kita harus melampirkan hasil apa? Hasil kualifikasi kita. Jadi di ruang kita, pabrik kita ada dua lantai ini, Pak. Dan di lantai itu banyak ruangan-ruangan. Kenapa Bapak milih dia sebagai ruang filling? Apakah semata-mata hanya karena supaya layoutnya inline aja, terus supaya nggak cross, apa namanya, nggak terjadi cross aktivitas, atau jangan-jangan ada faktor yang lain? Gitu. Nah, itu butuh kita buktikan, Pak. Itu terjadi apa? Kalau nih ya, kalau Bapak hari ini pabriknya di Subang, terus besok mau pindah misalkan ke Jawa Tengah gitu ya. Dengan desain yang sama, Bapak mau pindahin pabriknya ke Jawa Tengah. Belum tentu itu nanti diterima, Pak. Paham maksud saya? Kenapa? Kalau Bapak nggak punya data kualifikasinya. Gitu ya. Jadi kita ketika menetapkan ini buat ruangan ini dengan speknya begini-begini, terus harus dikualifikasiin dulu, Pak. Berdasarkan apa? Berdasarkan aspek-aspek terkait. Seperti itu. Karena dulu saya pernah jadi temuan, Pak, itu, Pak. Saya pindahan, jadi kita pindahan, terus akhirnya jadi temuan. Gitu ya. Kenapa ini ruangan ini? Gitu. Nah, kita harus membuktikan tuh, Pak. Jadi berdasarkan spesifik teknis, gitu ya, dan berdasarkan persyaratan, ya, bahwa dengan ruangan ini itu tercapai mutunya. Nah, itu harus kita buktiin. Saya pernah temuan itu, Pak. Gitu ya. Oke. Baik. Yang lain, kita lanjut itu aja ya. Japri aja, Pak. Seperti itu sih, Pak Setia udah bolak-balik kelas audio, udah nggak tenang kayaknya. Kalau Pak Yogi mudiknya kemana, Pak? Iya Pak, saya pindahin ke HP ini biar Nah. dengar terus gitu. Saya di sini aja, Pak. Oh, nggak Di mudik. Bandung saja. Kebetulan jadi